Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut ke informasinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Oke, kawan-kawan, inilah dia informasinya. Ranking FIFA Timnas Indonesia dari awal hingga sekarang. Oke, kita mulai saja informasinya. Di ranking FIFA tahun 1992, Indonesia berada di posisi ke-108 dengan perolehan 9 poin. Kemudian pada tahun 1993 berada di posisi ke-106 dengan total perolehan poin 12 poin. Kemudian kita bergeser kepada tahun 1994, ranking FIFA Indonesia berada di 134 ranking FIFA dengan total perolehan poin 8 poin. Kemudian pada tahun 1995, ranking FIFA menaik jadi 130 ranking FIFA dengan total perolehan poin berjumlah 11 poin. Di tahun 1996, ranking FIFA naik lagi menjadi 119 poin, maksud kami di peringkat ke-119 dengan total perolehan poin 21 poin. Kemudian pada tahun 1997 berada di peringkat ke-91 ranking FIFA dengan total perolehan poin 34 poin. Ranking FIFA pada tahun 1998 berada di peringkat ke-87 dengan total perolehan poin 35 poin. Di tahun 1999 berada di peringkat ke-90 dengan total perolehan poin 410 poin. Di tahun 2000 berada di 97 ranking FIFA dengan total perolehan poin 427 poin. Pada tahun 2001 berada di peringkat ke-96 dengan total perolehan poin 441 poin. Kemudian pada tahun 2003 berada di posisi ke-91 dengan ranking dengan total perolehan poin 475 poin. Tahun 2004 masih berada di ranking 91 dengan total perolehan poin 504 poin. Kemudian pada tahun 2005 berada di posisi ke-109 ranking FIFA dengan total perolehan poin 418 poin, begitu juga di tahun 2006. Sebelumnya kami informasikan ranking FIFA ini diupdate pada data Desember ya, setiap tahunnya. Jadi ranks waktu dari Januari sampai Desember memiliki ranking FIFA yang berbeda-beda. Namun data ini kami ambil pada Desember di akhir tahun. Kemudian pada tahun 2007 berada di 133 dengan total perolehan poin 189 poin. Di tahun 2008 di 139 ranking FIFA dengan total perolehan poin 179. Kemudian tahun 2009 berada di 120 ranking FIFA dengan total perolehan poin 206 poin. Tahun 2010 berada di 127 ranking FIFA dengan total perolehan poin 212 poin. Di tahun 2011 berada di 142 ranking FIFA dengan total poin 189 poin. Di tahun 2012 156 ranking FIFA dengan total poin 142 poin. Di tahun 2013 161 ranking FIFA dengan total poin 123 poin. Kemudian pada tahun 2014 berada di 157 ranking FIFA dengan total perolehan poin 126 poin. Di tahun 2015 179 ranking FIFA dengan total perolehan poin 84 poin. Kemudian pada tahun 2016 berada di 171 ranking FIFA dengan total perolehan poin 170 poin. Di tahun 2017 berada di 162 ranking FIFA dengan total perolehan poin 121 poin. Di tahun 2018 berada di 160 ranking FIFA dengan total perolehan poin 1003 poin. Kemudian pada tahun 2019 berada di 173 ranking FIFA dengan total perolehan poin 964 poin. Di tahun 2020 berada di 173 ranking FIFA dengan total perolehan poin
964 poin. Dan di 2021 berada di 164 ranking FIFA dengan total perolehan poin 1994 poin. Di tahun 2022 berada di 151 ranking FIFA dengan total perolehan poin 10.034 poin. Kemudian pada tahun 2023 berada di 146 ranking FIFA dengan total perolehan poin 1064 poin. Terakhir update ranking FIFA pada 2024 sekitar Januari berada di 142 ranking FIFA dengan total perolehan poin 1073 poin. Ya, itulah tadi informasi yang kami berikan kepada kawan-kawan semua, ranking FIFA dari awal didata ya, sejak tahun 1993 sampai dengan 2004 pada pertengahan Maret kemarin itu. Ya, sekali lagi ya, informasi yang kami berikan ini dari update per Desember setiap tahunnya. Namun karena pada tahun 2004 masih di bulan Maret, data ini kami ambil pada bulan Maret. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Tentunya kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Kami ingatkan kembali kepada kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini segera untuk subscribe channel Mata Data. Channel Mata Data akan memberikan informasi-informasi menarik yang dikemas dalam bentuk video timeline dan comparison. Dan diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data, serta di komen juga ya kawan-kawan. Dan yang paling penting juga di share video ini supaya kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel Mata Data segera mengetahui channel Mata Data. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu video ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Mata Data. Kami ucapkan ribuan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Oke, salam sukses selalu.